punya review. Tuh teman-teman, udah segede gini semua nih rata-rata nih. Udah galak. Tapi ada yang lebih gede lagi sih. Manusia lumpur. Ini mah bukan manusia silver lagi nih, bang. Manusia lumpur tuh. Dalam juga ya. Opim Pak Alaim gambreng. Gambreng. Dua. Ini bakal sanksi. Kena sanksi. Letak malu tuh. Anjing lu lah gitu, Ger. Gitu dia, Bro. Letak malu lu. Ini enggak saya lah, gas. Coba yuk. Boleh. Aiman. Sini. Oh, iya. Hei, Bro. Ya, teman-teman, jadi di video kali ini kita ada di Kali Cipamingkis, teman-teman. Ya, kebetulan airnya lagi surut tuh, kering. Kita manfaatin untuk nangkep ikan, teman-teman, atau udang ya. Jadi kalau misalkan kali kecil gini, untuk ikan-ikan atau udang-udang kecil ya, atau udang galat tuh, teman-teman, lumayan mudah ditangkap ya, gitu. Jadi udah, kita udah lumayan sih, udah dapat beberapa apa namanya? Beberapa ekor lah gitu, abis, ya kan? Abis. Jurona tamu nih, nih. Nah itu sakit tuh Jurona. Jurona sih, Ming. Taming, Ming nyari sih Ming. Tak, nggak ada tak. Nih teman-teman tuh lumayan segini-gini nih. Nih. Oh. Nyari sih. Tuh teman-teman. Ini udah segede-gini semua nih rata-rata nih. Udah galak. Tapi ada yang lebih gede lagi sih. Jadi kebanyakan udang, teman-teman. Kalau ikan sih bikin ikan kecil, soleng tuh ikan apa namanya? Ikan apa sih putih ya? Ikan tawes. Lumpur. Segini, teman-teman, tuh sepaha lumpurnya. Soalnya emang kali ini kan jarang surut, sekalinya surut gini, teman-teman, kecil. Cuman jadi endapan lumpurnya tuh kelihatan paling bawah. Manusia lumpur. Ini mah bukan manusia silver lagi nih, bang. Manusia lumpur tuh. Dalam juga ya. Jero mai cenah mai. Ya. Pada habis nangkepin ikan, teman-teman, deh langsung mandi bersih-bersih di kobak kecil nih. Mana menang lomba tuh? Lumayan. Wah, segalon. Dapat segalon, teman-teman, tuh. Banyak juga dapat segalon tuh. Ini ada kubangan, teman-teman, kubangan air bersih buat bilas-bilas. Tadi di start dari sini terus ke arah sana, terus balik lagi ke sini. Hahaha.
dekat tembok. Buru. Oke teman-teman, kita udah sampai di akhir acara ya teman-teman, karena udah mulai sore. Terus penghasilan teman-teman dapat berapa ya? Nih, serius setengah kilo. Oke teman-teman, nih jadi hasil tadi kita nangkep udang ya, terus campur sama ikan-ikan kecil segini teman-teman tuh. Ya, tuh ini kalau misalkan ditimbang ayam ini setengah kilo, Ming. Ayamnya setengah kilonya. Oh, teman. Ya. Jadi kita ingin mengingatkan masa kecil teman-teman ya, masa dulu. Jadi di sini kita ingat masa lalu, waktu ngebolang dulu ya, waktu kita masih pada sekolah SD. Si Kuming berapa tahun yang lalu, Ming? Tahun 2000-an, Ming, sekolah kene ya? Sekolah kene. Nah, jadi lahir 2000-an. Serius? Emang tahun berapa? 2002. Lahir lah 2000-an. Pokoknya waktu SMP lah gitu. Nah, jadi kita dulu ada permainan teman-teman, tapi sebenarnya sih bukan permainan. Jadi dulu ada mitos ya, atau teman-teman tuh suka pada ngisengin teman-teman. Katanya kalau mau bisa berenang di kali besar harus makan udang mentah gitu teman-teman. Nah, jadi kita saking pengen berenang ya gitu, bisa berenang teman-teman, makanlah si udang mentah. Katanya jangan habis satu, minimal harus habis 5 biji katanya gitu. Nah, kita dengan begitu pengen berenangnya ya, makan si udang mentah ini nih ya, salah satu lah gitu. Nih, kayak udang gini gitu ya, dimakan mentah-mentah tuh 5 biji teman-teman, supaya katanya pokoknya kalau pengen bisa berenang gitu. Tapi setelah kita makan, kita nyemplung ke kali, tetap aja tenggelam gitu. Gitu teman-teman. Nah, jadi sekarang kita pengen ada permainan ya. Nih, ada permainan. Jadi ada permainan home pimpah gitu ya. Jadi kalau misalkan yang paling belakangan itu makan satu ini ya, satu udang gitu teman-teman. Jadi kalau kalah makan satu udang, kalau misalkan tidak ditelan ada sanksi ya, Mai. Boleh. Ayo permainan. Ya, jadi kita mengingatkan masa dulu teman-teman, masa kecil dulu kita ngebolang ya kan. Jadi permainnya gitu, home pimpah ya kan, yang misalkan hitam seorang nih, yang sisanya putih. Nah, mundur atau putih gitu ya, mundur. Nah, nanti yang terakhir itu yang kembar damsit gitu ya. Harus makan satu. Pokoknya harus ditelan gitu, satu-satu gitu teman-teman. Oke. Ya, kita mulai. Nih, Mai. Orang mulai ya. Ayo. Om pimpa lahim gambreng. Mundur, Kuming. Oke. Om pimpa lahim gambreng. Gambreng. Dua ada. Tweet. Yang kalah makan. Satu ele. Makan satu mentah, harus mentah. Ata harus ini tanpa air minum ya. Pilih. Mau yang mana? Mau yang itu hidup atau yang mati? Pokoknya real ya, harus dimakan. Gue lama itu kena sanksi gue. Bersihin. Ayo. Bersih. Harus pokoknya harus satu, harus ditelan. Thailand ya, pesisir. Bau amis. Ayo, jangan malu-malu. Vitamin. Udah bersihin dulu kepala itu yang kotor-kotornya. Ayo makan satu. Kalau harus ditelan ya. Gagal boleh, telan boleh. Telan boleh, gagal boleh. Nih, makan sanksi. Kena sanksi. Kena sanksi. Kena sanksi siap. Ini petet ya. Karena kerjanya ada petet. Mana dibuang tuh? Marah. Gue harus cari pijan, gue. Pijan deh. Aduh. Tapi habis gas ya. Telan.
Aduh, tuh sakit perut deh. Lagi. Sekali lagi ya. Sekali lagi lah. Enggak dia kan kalah, dia berarti apes. Sekali lagi berarti yo, ayo. Kan dia mengacak siapa ini tuh apes sih mah J2T lo. Gambreng. Gambreng. Siamai. Aduh, aja dibutuh gak? Aja. Ini mah master atuh, biasa ini mah. Udah biasa ini mah master. Garing anjir. Master. Master ini mah udah biasa, gak mungkin. Soalnya dulu emang enggak bolang mah gak mungkin, tukang bolang mah gak mungkin ini. Biasa lah. Bener, tapi emang iya. Bisa ditelan anjir. Mantap ditelan coy. Gus. Gus itu. Oke, mantap. Mantap. Ah, itu habis sudah ditelan. Aduh. Lanjut enggak? Lanjut tuh. Enggak saya enggak. Ah, lanjut mau Gus main. Dua kali doang. Gitu kan. Terakhir apa sekali deh, Gus? Hah? Yang deh. Terakhir mah. Ayo boleh. Jadi terakhir 3 kali ya. 3 kali ayo. 3 kali terakhir pokoknya. Terakhir harus benar-benar ini ya, siapa yang kalah ya. Mbreng. Hah? Goblok. Gambreng. Ya. Dua kali. Tapi tadi ditelan coy. Tadi ditelan. Tadi gay anjir. Tapi ditelan coy. Ayo sambil ngunyah. Udahlah 3 kali udah permainannya. Ini lumayan lah, masih banyak kan. Tuh dimakan dulu. Ah, habis telan lah. Oke udah oke 3 kali udah. Oke teman-teman, permainannya udah ya, lumayan seru udah. Jadi mengingatkan kita masa lalu lagi teman-teman ya, hal-hal kayak gitu ya. Cuma yang paling parah si Gurde, yang paling parah itu. Nah, jadi berhubung masih banyak udangnya ya kan, untuk digoreng lah gitu, untuk dimasak ya. Tasi Kumi yang masak dah, ya. Oke, teman-teman, itu aja sih ya untuk kali ini. Berhubung dapatnya segini, kita langsung ke permainan ya kan, mengingatkan kita masa lalu, teman-teman, masa anak-anak. Ya, jadi itu aja sih ya, teman-teman yang udah nonton, terima kasih semuanya. Ya, kita berempat undur pamit di sini, teman-teman. Ada yang ngomongin nggak? Itulah masa lalu ya, permainan masa bolang teman-teman dulu ya. Oke, itu aja teman-teman yang kita video kali ini ya semuanya. Terima kasih dan akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah teman-teman.